kalau menurut kemungkinan sebenarnya hukuman yang pantas buat Sambo, ini hukuman yang pantas gue ya, adalah hukuman mati. Kenapa? Karena Sambo ini adalah pejabat negara yang khusus menangani masalah keamanan kriminal, tapi dia menjadi pelaku utama. Kemudian dia adalah pejabat negara dengan pangkat yang juga tinggi, bintang 2. Dan kemudian dia juga mengamankan polisi juga yang melanggar kriminal. Nah, Sambo ini kalau dalam ilmu hukum dia adalah dewanya keadilan sebenarnya, dewanya penanganan hukum. Nah, tapi karena dia melakukan pidana, ini hukumannya diperberat 1/3 dari hukuman maksimal. Jadi kalau pembunuhan berencana kan rata-rata seumur hidup atau hukuman mati. Itu Sambo harus ditambah lagi 1/3 dari itu. Makanya kalau tuntutannya seumur hidup, Sambo seharusnya dihukum mati. Gitu itu yang pantas. Bicara kepantasan secara hukum. Dihukum Sambo. Jadi harapan saya, Sambo ya dihukum mati. Terserah nanti ada dasar ini lain, dia berproses banding atau apa, ya biarkan aja. Tapi yang jelas, yang pantas adalah itu tadi. Yang sepantasnya ya. Nah, peringannya apa? Peringannya tidak ada, karena dia sebenarnya harus mengetahui hukumnya. Dia udah lebih tahu hukumnya, karena bagi saya dia adalah dewa penegak hukum, karena di atasnya para penegak hukum dia itu. Nah, dan ada pasalnya di mana barang siapa yang mengerti hukum, menguasai hukum, penegak hukum sendiri, hukumnya diperberat 1/3 dari hukuman maksimal. Saya Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.